우리나라에 왜 이렇게 양아치 새끼들이 많아? <목소리> 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 Berlatar belakang di tahun 2018 di suatu sudut kota negara Filipina, film dimulai dengan memperlihatkan seorang pemuda bernama Joe Song Jae sedang dikejar oleh tiga orang gangster dari sebuah organisasi sindikat perjudian online. Dengan tubuh yang berumuran darah, dia terus berlari dan berusaha untuk meminta pertolongan. Sebuah mobil polisi tak sengaja melintas di dekatnya. Dan Song Jae berusaha meminta pertolongan kepada mereka, yang tentunya membuat tiga orang laki-laki itu tak berani untuk mendekatinya. Song Jae memberikan sebuah flash disk yang berisi data-data kejahatan sindikat perjudian online itu kepada para polisi. Namun, sebuah mobil SUV mendekati mereka, dan seorang laki-laki bernama Baek Changgi turun dari mobil, yang kemudian membunuh mereka semua. <tuk> Di salah satu tempat pinggiran kota Guangzhou, terlihat dua orang pemuda sedang berusaha untuk menaruh paket narkoba yang mereka jual pada sebuah celah tembok gedung pertingkat. Namun, yang mereka berdua tidak ketahui, ternyata pergerakan mereka sudah diawasi oleh beberapa polisi yang sedari tadi sudah mengawasi dan berniat untuk menangkap mereka. Melihat dua orang kawanannya ditangkap oleh polisi, Jinwoo mencoba untuk kabur dari sana. Namun, detektif Masogdo menahan motor miliknya agar dia tidak bisa kabur dari tempat itu. Setelah mendapatkan informasi dari orang-orang yang mereka tangkap, Detektif Ma beserta dengan bawahannya menuju ke sebuah tempat yang diduga menjadi sarang dari para pengedar narkoba-narkoba itu. Namun ternyata, para pengedar itu telah mempersiapkan tempat mereka dengan begitu sangat baik. Mereka telah menyiapkan sebuah pintu jeruji besi di balik pintu utama tempat mereka. Agar kalau terjadi penggerbekan seperti sekarang ini, para pengedar itu mempunyai waktu untuk menghilangkan bukti-bukti kejahatan mereka. Para pengedar merasa senang karena para polisi tidak akan bisa menangkap mereka untuk saat ini. Namun yang mereka tidak perhitungkan adalah kehadiran detektifma yang mempunyai kekuatan untuk membongkar pintu jeruji besi itu. Setelah berhasil membongkar pintu tersebut, detektif Ma dan semua bawahannya lalu berusaha untuk menangkap mereka semua beserta dengan bukti-bukti kejahatan yang akan mereka hilangkan. Meskipun para pengedar-pengedar tersebut masih berusaha untuk melakukan perlawanan. Oh. Setelah mengumpulkan semua bukti-bukti kejahatan para pengedar narkoba tersebut, mereka menemukan sebuah fakta kalau ternyata peredaran narkoba itu dijalankan melalui sebuah aplikasi layaknya MeChat. Dengan begitu, baik para pengedar dan juga para pembeli bisa bertransaksi dengan mudah tanpa bisa terdeteksi oleh pihak kepolisian. Detektif Mel meminta para bawahannya untuk mencari tahu siapa pengembang dari aplikasi tersebut agar mereka bisa memberantas praktek bisnis terlarang ini hingga akar-akarnya. Malam harinya, Deketifma beserta dengan bawahannya sedang menikmati makan malam di sebuah kedai barbeque langganan mereka. Setelah selesai bertugas, biasanya seringkali mereka makan di sana. Itu karena pemilik dari kedai ini merupakan kakak ipar angkat Deketifma. Namun, suaminya telah lama meninggal karena ditusuk menggunakan sebuah pisau. Sedari bayi, kakak ipar angkatnya ini membesarkan anak semata wayangnya sendirian. Maka dari itu, yang bisa dilakukan oleh Deketifma adalah selalu makan di kedai tersebut untuk membantu perekonomian kakak iparnya. Detective malu lalu bertanya kepada bawahannya tentang bagaimana kelanjutan dari informasi pengembang aplikasi narkoba tersebut. Lee mengatakan kalau nama pengembang aplikasi tersebut adalah Jo Songjai, namun dia ditemukan tewas di pusat kota Filipina dan jenazahnya sudah dikirimkan ke Korea beberapa hari yang lalu. Penyebab kematiannya belum bisa dipastikan karena hasil otopsinya baru keluar besok. Keesokan harinya dengan ditemani oleh Manjai, Detektif Ma bertemu dengan dokter yang mengurusi otopsi dari Song Jai. Sang dokter mengatakan kalau penyebab kematiannya disebabkan oleh hunusan sebuah pisau yang menembus ulu hati dan bersarang tepat di jantung. Setelah memeriksa data-data lama milik Song Jai, ditemukan sebuah fakta juga kalau berat badannya turun dari 74 kg menjadi 59 kg dan sang dokter curiga kalau dia pernah mengalami kekerasan dalam waktu yang sangat lama. Ketika berada di luar, Detektif Ma bertemu dengan Ibu Song Jae yang bertanya tentang kejahatan apakah yang telah diperbuat anaknya hingga putranya dicari olehnya. Karena setelah putranya mendapatkan sebuah pekerjaan di perusahaan Habitat yang berada di Filipina, mereka tidak pernah berkomunikasi lagi. Namun tiba-tiba malah dia mendapatkan kabar mengejutkan kalau putranya telah meninggal. Ibunya memohon kepada Detektif Ma untuk mencari pembunuh anaknya kalau memang dia mati karena dibunuh. Di sebuah villa milik perusahaan QM Holdings, pemiliknya yang bernama Jang Dong bertemu dengan dua rekan bisnisnya untuk memberikan dua buah flash disk yang berisi data-data tentang sebuah koin mata uang kripto yang telah diciptakan oleh Changi. Dia menginginkan mereka berdua untuk mengembangkan mata uang kripto tersebut agar bisa masuk ke pasar saham. Mereka berdua tidak perlu khawatir dengan segala risikonya karena dia akan menjaga nama mereka berdua tetap aman. Mendengar itu, Jang pun-pun merasa aman dan meyakinkan Jang untuk tidak perlu khawatir karena dia merupakan seorang jenius IT sejak masih kecil. Di Filipina, di sebuah lokasi tempat sindikat perjudian online milik Changgi dan Jang, dia mendapatkan laporan dari jihon Kalau jumlah anggota online mereka bertambah banyak, namun pemasukan mereka tetap sama dengan bulan lalu. Dia berpikir, kalau Jang tidak menepati perjanjian awal dengan mereka. Tak berselang lama, juga mendapatkan sebuah pesan tentang sebuah lokasi tempat situs judi online saingan mereka yang tentunya membuat canggih segera memerintahkan semua anak bawahannya untuk bersiap-siap menghancurkan tempat itu. Dia memberitakan para anak-anak ahli IT yang dipaksa bekerja di sana seperti halnya Song Jun meretas jaringan milik saingan mereka. Sesampainya Tangi di sana, dia memimpin semua anak buahnya untuk menghancurkan lokasi perjudian online tersebut dan membunuh semua orang yang terlibat di dalam sana. setelah berhasil membunuh bos dan juga para bawahan saingan judi online miliknya, tak lupa anak buahnya Jihon mengambil data server milik mereka agar mereka juga bisa mengendalikan situs judi online milik saingannya. Detektif Ma mendapatkan laporan dari Manjai kalau dia baru saja mendapatkan sebuah informasi dari tim cyber yang mengatakan kalau distributor aplikasi narkoba ini sudah ditangkap. Jadi, Song Jae sudah tidak ada sangkut pautnya lagi dengan ini. Dulu, ketika Song Jae masih menjadi mahasiswa di perguruan tinggi IT, aplikasi ini dipublikasikan untuk menjadi sumber referensi aplikasi yang bisa dipelajari semua orang. Jadi, siapapun bisa mengembangkan perangkat lunak ini, dan pemilik bisa memiliki lagi perangkat tersebut tanpa tahu digunakan untuk apa perangkat lunak tersebut. Perusahaan tempat Song Jae bekerja pun sudah mengalami kebangkrutan, namun nomor telepon milik mereka muncul di tempat lain. Detektif Ma lalu mencoba menelpon Ibu Jae untuk bertanya beberapa informasi darinya. Namun ternyata dia mendapatkan kabar kalau Ibu songja telah meninggal. Sesampainya di lokasi pemakaman Ibu Jae, Detektif Ma bertemu dengan pengurus yang mengurusi pemakaman Ibu Jae. Namun sebelum dia meninggal, Ibu Jae sempat meninggalkan beberapa pesan untuk Detektif Ma yang meminta dia untuk mencari siapa pembunuh putra kesayangannya. Detektif Timak ini berada di ruangan tim cyber untuk mendapatkan informasi tambahan tentang data-data akun milik Song Jae yang telah tim cyber sinkronisasikan dengan akun cloud milik Song Jae. Han Ji Soo menemukan beberapa situs judul online yang telah Song Jae buat selama berada di Filipina. Namun setelah beberapa kali dia mencoba untuk mendownload dan meretas sistem cloud situs judul tersebut, perangkat mereka akan menghapus otomatis data tersebut sehingga dia tidak bisa mengamankan alamat dan nama situsnya. Minja yang melihat diri Rihme terlalu bingung dengan penjelasan Jisoo memintanya untuk menyerahkan masalah tersebut kepada ahlinya. Sedangkan mereka lebih baik bekerja di lapangan menangkap orang-orang tersebut. Ketika Taisu berada di mobilnya, Ma menemuinya yang kemudian memaksa atlasannya itu untuk membentuk sebuah tim investigasi pembunuh Song Jae yang terdiri dari tim mereka dan juga tim cyber. Namun sepertinya Taisu memang sengaja menghindar dari Ma karena dia yakin Ma pasti akan ikut campur dengan masalah yang tidak bisa dia kuasai. Taisho mengatakan untuk jangan melakukan sesuatu yang tidak bisa dia kuasai dan lebih baik tangkap puluhan preman seperti yang selalu dia lakukan. Tetapi Ma tetap bersikuku dengan keinginannya untuk tetap menangkap dalang di balik semua kejadian ini karena demi janjinya kepada ibu Songja yang ingin dari Tifma mencari siapa pembunuh dari putranya. Setelah menggila di tempat markas saingan judul miliknya, Canggi menelepon Jang yang memberikannya sebuah informasi kalau dia sudah menambahkan lagi 300 ribu lebih akun di server milik mereka. Jadi dia hanya menunggu persetujuan dari administrator. Mendengar itu jelas saja membuat Jang sangat senang dan dia berjanji akan memberikan Canggi tambahan bonus sebesar 10% bila dia bisa menambahkan 100 ribu lagi akun pengguna. Canggi pun mengiakan permintaannya asalkan Jang menempati janjinya setelah itu. Tim yang diinginkan oleh Ma akhirnya terbentuk. Dia mendapatkan Jisoo dari tim cyber dan Kang Namso dari tim forensik digital. Mereka lalu mulai bekerja sama di bidang mereka masing-masing. Hingga akhirnya mereka menemukan sebuah situs kasino bernama Emperor Casino. Namun jika mereka ingin masuk ke dalam situs tersebut, ada ketentuan dan syarat yang harus mereka selesaikan dulu. Mereka harus berlangganan dengan memasukkan sejumlah deposit uang yang sudah ditentukan oleh pemilik situs. Ma menyadari kalau tim ini tidak mendapatkan sokongan dana dari pusat Namun dia bisa mengusahakan uang tersebut Yang kemudian mengajak Taisho serta Jisoo untuk ikut bersamanya Di sebuah klub malam, dua gangster pemilik minuman keras sedang bertemu untuk menyelesaikan masalah mereka Jun sangat marah kepada Kim karena dia telah masuk ke dalam wilayahnya dan berani menjual minuman miliknya ke klub malam pelangganannya. Namun ketika perselisihan di antara mereka semakin memanas, Ma beserta dengan yang lainnya telah sampai di sana. Bahwa Jun menganggap kalau kedatangan mereka bertiga telah mengganggu urusan bosnya, yang kemudian mencoba menghajar mereka bertiga. <tuk> Ma bertanya, kenapa Chon tidak mengangkat panggilan telepon darinya dan kenapa anak buahnya telah menyerang dirinya? Chon meminta maaf atas kejadian itu dan mengatakan kalau anak buah yang diajarnya baru bekerja dengannya, jadi dia tidak tahu siapa dirinya. Ma meminta mereka berdua untuk tidak berbuat keonaran di wilayah keamanannya. Jadi mereka harus membayar denda dengan apa yang sudah mereka lakukan di wilayahnya tersebut. Ma juga berpesan kepada mereka berdua untuk mencarikan kenalan mereka yang telah menjadi korban dari judi online. Bila mereka berdua mempunyai kenalan tersebut, Ma meminta mereka untuk menghubungi dirinya. Ya, Sekebalinya canggih dari lokasi judul milik saingannya, dia melihat puluhan kotak baju triveting dikirimkan lagi ke sana, tetapi jumlah barang yang dia terima semakin banyak dikirimkan oleh jam. Yosung yang bertugas menerima barang-barang tersebut mengatakan kalau Bos Jang menginginkan lebih banyak uang lagi untuknya dan sebenarnya baju-baju thrifting itu adalah cara Jang untuk mencuci uang dari pemasukan judul tanpa diketahui oleh pihak pajak. Canggi curiga kalau Jang mencoba mempermainkannya kemudian dia menelepon Jang yang sedang makan dengan Kwon dan memintanya untuk segera menaikkan keuntungannya. Jika tidak, Canggi tidak akan mengirimkan uang miliknya. Mendengar itu, Jang memintanya untuk tidak perlu khawatir dengan urusan mereka, asalkan dia segera mengirimkan uang kepadanya. Jelas saja, mendengar itu membuat Changi semakin curiga dan mengajak Ji Hoon untuk segera pergi ke Korea. Ketika Jang diantarkan Kwon masuk ke dalam mobilnya, dia bertanya, Apakah Kwan pernah mengoperasikan sebuah kasino online karena dia berniat untuk menggantikan salah satu bawahannya yang tidak patuh dengannya? Mendengar permintaan Jang, mungkin Kwan punya beberapa orang yang ahli dalam bidang tersebut dan siap membantunya jika Jang memberikan lampu hijau kepadanya. Di sela-sela tim investigasi gabungan sedang menikmati makan siang mereka. Mereka juga sedikit membahas tentang bagaimana perkembangan kasus yang sedang mereka tangani. Jisoo mengatakan kalau IP judul tersebut lokasinya sering berada di luar negeri. Jadi untuk saat ini dia sulit untuk melacak di mana lokasi pastinya. Seperti mendapatkan jalan buntu, Ma menelepon Chun dan Kim untuk meminta informasi yang pernah Ma minta kepada mereka berdua tentang judi online. Mereka mengatakan kalau pernah ada seseorang yang ma kenal pernah menjalankan bisnis judi online, namun bisnis orang itu sudah hancur karena adanya persaingan di sana. Jang Yi seorang bos besar yang dulu memimpin sebuah perjudian lokal di wilayah Guangzhou, kini menjalani kehidupan baru dengan menjadi bos pemilik permainan anak-anak. Dengan rambut panjangnya, penampilannya kini semakin sangar. Apalagi dia memiliki sebuah mobil Porsche kuning yang selalu dinaiki kemana-mana. Namun ketika dia berada di toko miliknya untuk menjajal sebuah mesin tinju, seorang lagi-lagi terus-terusan membunyikan klakson di mobilnya. Yang ternyata itu adalah detektif Ma. Yesus sepertinya sedang sial bisa bertemu lagi dengan Ma. Apalagi kenapa dia bisa tahu di mana keberadaannya sekarang. Yesus bertanya tentang tujuan Ma menemuinya. Karena dia sudah tidak lagi berbisnis kejahatan untuk mencari uang, saat ini dia hanya ingin hidup damai dengan tidak bertemu lagi dengan dirinya. Namun sepertinya Ma hanya ingin mengajaknya untuk ikut pergi bersamanya. Daripada Jisoo harus kehilangan mobilnya karena telah parkir secara ilegal. Sesampainya di kantor polisi, Ma meminta Jisoo untuk menjelaskan situs perjudian online yang pernah dia jalankan. Awalnya dulu, Jisoo berpikir kalau dia akan bisa menghasilkan banyak uang jika mendapatkan jackpot. Maka dari itu, dia membeli salah satu situs judul dari Filipina, lalu menjalankannya dan mendirikan kantor di sana. Namun baru saja dia menjalankan bisnisnya selama tiga hari, beberapa preman masuk ke dalam bisnisnya dan menghancurkan segalanya. Sebuah situs judi online bernama Emperor Casino merupakan salah satu yang terbesar di antara semuanya. Pendapatan mereka bisa mencapai 200 juta won sehari. Itu disebabkan karena mereka memonopoli perjudian online dengan mempunyai banyak server atau situs tetapi berada di rumah yang sama. Dan menyiarkan judi secara langsung di server mereka merupakan salah satu daya tarik yang menghasilkan banyak uang. Dia bisa membeli situs judul tersebut karena ada penghubung di antara mereka dan itu berada di Samsung dong. Setelah berhasil mendapatkan informasi tersebut, Mal mengajak semua timnya termasuk Gisu untuk segera menuju ke tempat itu. Ma beserta dengan yang lainnya sedang berada di luar Menunggu instruksi dari Jisoo dan Jisoo yang sedang menyamar di sebuah kasino Samsung Dong Namun karena Jisoo tidak pernah melakukan sebuah penyamaran seperti itu Beberapa kali dia hampir keceplosan Tetapi masih bisa diatasi oleh Jisoo Kang yang sedari tadi mengawasi mereka berdua di dalam sana Mencoba menawari Jisoo untuk menawarkan dirinya sebuah judi yang mungkin dia sukai yang kemudian mengajaknya masuk ke dalam ruangannya. Kang lalu menunjukkan sebuah situs judul yang bisa bermain secara live layaknya sebuah kasino. Jadi dia bisa memainkannya dimanapun Jiso berada. Banyak permainan di dalam situs tersebut, dari poker, baduki, bakara, tekpol, dan lain sebagainya. Situs itu bernama Emperor Casino, yang juga mempunyai ruangan VIP melalui sistem keanggotaan dengan diwajibkan membayar 10 miliar won. Mendengar itu jelas membuat Jisoo sangat terkejut hingga membuat penyamaran mereka berdua terbongkar dengan sendirinya. Ayong, saya Eih, dan Tima dan anggota lainnya yang berada di mobil segera bertindak dengan menghentikan Kang yang berusaha kabur dari sana. Saat diinterogasi oleh Ma, Kang mengatakan kalau dia hanya bertugas mencari pelanggan untuk mereka. Namun, bosnya memperkejarkannya adalah Yusung. Dan dia hanya memberikan 30% dari setiap member-member VIP yang bisa dia hasilkan. Kang mengatakan kalau Yusung sedang dalam perjalanan menggunakan pesawat dari Filipina menuju Korea untuk mengurusi bisnisnya yang ada di Korea. Changgi dan Jihoon kini telah berada di Korea Dengan dijemput oleh Ahwan dari bandara Ma sempat berpapasan dengan mereka Namun dia belum mengetahui siapa mereka sebenarnya Apalagi fokusnya adalah menangkap Yosung setibanya dia dari Filipina Ya, <tik> Jason berhenti di sebuah toko thrifting miliknya untuk mengecek keadaan di sana yang sebenarnya toko thrifting tersebut adalah milik Jang sebagai alat pencucian uang hasil dari judul. Mama minta Manjai dan Lee mengikutinya dari belakang. Sementara dia akan berada di luar, berjaga-jaga bila Yusung mencoba melarikan diri. Sesampainya di dalam, mereka berdua mencoba bertanya kepada karyawan toko Yusung, yang kemudian membuat Yosung segera menyadari kalau mereka berdua adalah polisi yang sedang mencarinya. Detektif Mai yang tahu kalau targetnya berusaha melarikan diri telah membuat pencegahan dengan mencegah Yosung masuk ke mobilnya dari pintu belakang. Chang -Gi, Ji Jihon, dan ah Wan kini berada di kediaman Jang untuk menagih semua perjanjian mereka dalam membangun bisnis ini. Tujuan canggih jelas, menagih situs judul mereka dalam bentuk saham dan dia mendapatkan 50% dari saham tersebut. Apalagi koin kripto yang sudah dia ciptakan belum ada kepastian darinya. Jang mengatakan kalau dia sudah memperkerjakan orang untuk mengembangkan koin kripto tersebut dan investor untuk koin itu sudah diamankan. Dia akan mempermainkan media dengan ketenarannya. Jadi bila investor sudah bersedia, tinggal menaikkan koin tersebut dan jelas itu akan menjadi peluang yang bagus untuk mereka. Mumpung canggih berada di Korea, Jang juga memintanya untuk melihat bagaimana koin miliknya sedang dikembangkan. Bila itu sudah disetujui, Koin itu akan segera mereka pasarkan dan apabila koin itu meledak, dia akan menyerahkan semua bagian kasino termasuk kunci administratornya. Chang yang mendengar itu hanya tersenyum dan meminta Jang untuk memastikan semua janji yang dia ucapkan benar adanya. Yusuf ini berada di kantor polisi untuk diinterogasi keterlibatannya dengan judi online yang berada di Filipina. Namun selama dia diinterogasi oleh mereka, Yusuf mengatakan kalau dia hanyalah pemilik pakaian trafficking Yusong dia memang sering pergi ke Filipina, namun hanya untuk menjual baju-baju thrifting tersebut. Tetapi karena dia terus dicecar pertanyaan oleh mereka semua, Yusung meminta mereka untuk memanggil pengacaranya. Di sebuah tempat pinggiran Sungai Han, asisten Jang bertemu dengan Tuan San untuk memberikannya suap sejumlah 2 miliar. Tujuannya, agar koin worry milik bosnya bisa masuk ke dalam kualifikasi dagang saham koin kripto di Korea. Dia juga akan diberikan tambahan 30% saham koin Worry bila Tuan San segera menandatangani koin Worry milik Jang. Namun Tuan San sepertinya enggan untuk menerima suap tersebut karena bagi dia kerja yang jujur adalah prinsip utamanya. Tetapi tidak untuk Canggi yang sedari awal mengawasi mereka berdua dari luar yang tiba-tiba masuk ke dalam mobil dan membunuh asisten Jang untuk sekedar memberi peringatan kepada Tuan San kalau dia bisa saja membunuhnya kapan saja bila dia tidak menuruti permintaannya. Canggi menelepon Jang dan mengatakan kalau asistennya telah dia bunuh karena terlalu bertele-tele dalam bernegosiasi. Mendengar itu jelas saja membuat Jang terkejut karena kenapa hanya masalah sepele seperti itu dia harus membunuh asistennya. Jang juga memberikan sebuah informasi kepada Changi kalau song kini berada di kantor polisi setibanya dia dari bandara, Jung berencana akan mengirimkan pengacara untuk mengeluarkannya dari sana agar bisnis ilegal mereka tidak terbongkar. Namun sepertinya Changgi mempunyai rencana lainnya dan meminta Jung untuk mengurusi mayat dari anak buahnya yang sudah dia taruh di dalam bagasi mobil pribadinya. Yosung pun dipindahkan ke dalam ruang interogasi karena pengacaranya akan menemuinya pada jam 3 sore. Namun, sepertinya itu semua sudah direncanakan oleh Changi, yang juga sudah menyiapkan sebuah rencana dengan membuat keadaan di dalam kantor polisi ricuh, dengan mengirimkan puluhan orang pengantar paket makanan ke dalam sana. Di saat keadaan sibuk seperti inilah, Changi masuk ke dalam sana untuk menghabisi Yusung di dalam ruang interogasi. Ah! 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 Jauh yang melihat mayat asistennya terbujur kaku di dalam bagasi mobil, nampaknya juga menginginkan Canggi untuk mati. Maka dari itu, dia ingin Kwon bekerja sama dengannya untuk menghabisi Canggi karena mungkin di masa depan Canggi akan menusuknya dari belakang. Pilihan mereka hanyalah menemukan dan membunuh Canggi sebelum pihak polisi menemukannya. Jika tidak, semua uang yang ada di Emperor Casino bisa hilang. Mayat Go Jae Hyuk yang ditemukan di dalam kontainer ekspor pakaian milik Yo Song menjadi perhatian khusus detektif Ma. Gue bekerja mengolah aset-aset orang kaya dan sepertinya dugaan mereka memang benar kalau semua kejadian ini ada hubungannya dengan Emperor Casino. Sang dokter yang menangani otopsi mayat Go mengatakan kalau luka tusuk kan di tubuhnya nampaknya juga sama identik dengan luka tusuk yang diterima Song Jae dan bisa jadi kedua pembunuhan ini pelakunya adalah orang yang sama. Ketika Changi dan Hoon sedang makan di sebuah restoran, mereka mendengar berita di televisi kalau mayat seorang pria berusia 40-an bernama Go Jae Hyuk ditemukan di dalam kontainer pakaian Yusong. Polisi menduga kalau dia terlibat dalam kejahatan kekerasan dan mereka sedang mencari bukti melalui rekaman CCTV di sekitar area sana canggih lalu menelepon Jang untuk menanyakan tentang berita yang dimuat di televisi. Jang mengatakan kalau mungkin sepertinya anak buahnya malah berbuat kesalahan saat diperintahkannya membuang mayat Go. Tetapi sebenarnya memang sengaja dilakukan oleh Jang agar pergerakan canggih dipersempit karena polisi pasti memburunya. Jang ingin menemuinya setelah acara pencatatan saham koin miliknya dan dia ingin bertemu dengannya di tempat gedung acara tersebut. Dan sepertinya Jang memang telah menyiapkan sebuah rencana untuk menghabisi canggih bersama dengan Kwon. Detektif Ma dan Manjai kini telah berada di gedung tempat tempat peluncuran koin milik Jang selama perjalanan mereka menuju ke tempat keberadaan Jang manjai bercerita kalau Jang telah menghasilkan banyak uang dengan mengembangkan berbagai program dan baru-baru ini mencoba untuk membuat koin kripto tak sengaja Ma berpapasan dengan Changgi dan jihon di lift yang juga sedang menuju lantai tempat Jang berada tetapi Ma yang melihat itu sangat curiga dengan keberadaan mereka berdua di sana dia memutuskan untuk mengikuti kemanapun mereka berdua pergi Manjai bertemu dengan Sanggi di toilet pria, sedangkan Ma bertemu dengan Jihon di toilet satunya, yang kemudian mengajaknya untuk berkelahi. Hwan yang telah sampai di sana mencoba membantu Ji Hon yang tak berdaya melawan Ma. Namun tampaknya dia pun dibuat tak sadarkan diri setelah menerima beberapa pukulan dari Ma. <silence> Setelah mengalahkan Manjai, Canggi masuk ke dalam toilet tempat keberadaan Ma dengan membawa Sandra, wanita tukang bersih-bersih gedung tersebut, dan meminta Ma untuk melepaskan Jihon. Namun, meskipun Ma menuruti permintaannya, Canggi tetap membunuh wanita tersebut, yang tentunya membuat Ma lebih memilih untuk menolong wanita itu dan membiarkan mereka berdua pergi dari sana. Oh, oh. Ahwan yang sekarang berada di ruangan interogasi kepolisian hanya terdiam Sehingga membuat Lee sangat frustasi dengan itu dan membuat Ma terpaksa Harus mengeluarkan kemampuannya untuk membuat Ahwan bicara Ma bertanya kepada Li tentang bagaimana keadaan dari Manjai dan wanita yang terluka akibat tusukan pria misterius tersebut. Li mengatakan, "Kalau Manjai hampir pulih karena luka-lukanya dan wanita itu berangsur membaik meskipun mendapatkan tusukan di sekitar lehernya." Menurut informasi yang mereka dapatkan, kedua orang yang menyerangnya bernama Baik Canggi dan Jo Jihoon. Mereka berdua merupakan mantan tentara bayaran khusus STS. Namun karena tindakan mereka yang selalu memakan banyak korban jiwa yang tak bersalah, membuat mereka berdua dipecat dari kesatuan. Tetapi dipecatnya mereka juga bertepatan dengan kemunculan Emperor Casino dan juga perginya Song Jae ke Filipina. Choi Yi Song yang juga telah mereka tangkap nampaknya berhubungan erat dengan mereka dan kedatangan mereka semua ke Korea nampaknya ingin bertemu dengan Jang yang mungkin dia adalah pengembang dari Emperor Casino. Tetapi itu semua hanyalah sebatas dugaan, karena mereka belum bisa menemukan bukti keterkaitan mereka dengan yang lainnya. Kepala kepolisian Guangzhou nampaknya sangat marah kepada Taisho dan Ma, karena ada beberapa insiden yang menyebabkan tercorengnya muka kepolisian Guangzhou. Kantor polisi diserang, Maya ditemukan di pelabuhan dan beberapa keributan tercipta air-air ini. Pak Kepala juga meminta mereka untuk menyerahkan kasus ini kepada divisi lainnya yang lebih kompeten dan lebih baik dibandingkan dengan mereka karena sang kepala tak mau mendapatkan rapor jelek lagi karena ulah mereka berdua. Ma merasa sangat kacau karena investigasi yang dia lakukan selama ini telah dihentikan oleh Pak Kepala. Dia merasa seperti tidak bisa menepati janjinya kepada Ibu Song Jae. Bahkan ketika dia dan rekannya sedang dalam perjalanan menuju ke kantor polisi, tak sengaja di perjalanan mereka beberapa preman sedang berbuat keonaran di sana. Jelas saja, sudah pusing karena pekerjaan, dia harus melihat para preman mengamuk di tempat umum yang tentunya membuat dia sangat marah hingga hampir membunuh salah satu seorang preman dengan pukulannya. Setibanya mereka di kantor polisi, Ma seperti menyadari perkataan Jisoo. Kalau perbedaan dari judi online itu hanyalah nama dan nomor telepon, tetapi mereka berada di rumah yang sama. Jang merasa sangat khawatir dengan keselamatannya karena Changgi berhasil kabur dari detektif yang memergokinya. Dia lalu meminta Kwon untuk menyusun sebuah rencana untuk menemukan keberadaan Changgi yang kemudian menghabisinya. Ketika berada di dalam hotelnya, mereka berdua mendapatkan siaran berita di televisi kalau sekarang mereka berdua sedang menjadi buronan setelah para polisi mendapatkan rekaman CCTV. John mengajaknya untuk kembali lagi ke Filipina secepatnya, namun Canggih mengatakan kalau dia belum mendapatkan yang dia inginkan. Kenapa harus buru-buru kembali ke sana? Tiba-tiba, lampu di ruangan mereka padam, yang kemudian Kwon dan beberapa anak buahnya masuk ke dalam sana, berniat untuk membunuh mereka berdua. That's Canggi membiarkan Kwan untuk hidup karena dia tahu kalau Kwan diiming-imingi menjalankan kasino yang dia kelola. Namun Canggi akan memberikan sesuatu daripada hanya sekedar mengelola kasino tersebut, asalkan dia bisa membawa jang kehadapannya malah minta Tyson tidak membubarkan tim yang sudah dia bentuk. Kalau bicara kejahatan digital, sebaiknya jangan mengejar apa yang dilihat. Tetapi bagaimana membuat para bajingan ini bergerak ke arah mereka? Ketika pesaing mereka bekerja dengan baik, tentu saja akan memancing mereka untuk datang ke sana memonopoli permainan. Jika dia tidak bisa mengabulkan permintaannya, maka mau sendirilah yang akan memohon kepada Pak Kepala untuk mengembalikan kasus yang sedang dia tangani. Ternyata di dalam ruangan Pak Kepala sedang ada pertemuan dengan komisaris dengan beberapa petinggi lainnya. Ma memohon dengan sangat untuk diberikannya kesempatan lagi untuk menangani kasus ini. Ma telah berjanji kepada ibu korban untuk menyelesaikan kasus ini. Dan akan berjanji akan menangkap tiga orang dalang dalam kasus ini dalam waktu satu minggu. Dia akan bertanggung jawab atas segala resiko yang akan dia hadapi. Mendengar itu membuat sang komisaris meminta Ma untuk menepati janjinya dan akan mendukungnya penuh menyelesaikan kasus ini. Tentu saja keputusan dari sang komisaris tidak bisa ditolak oleh Pak Kepala, sehingga dia akan memberikan kebebasan untuk Taiso dan timnya melakukan investigasi lebih mendalam. Taiso dan Ma lalu mulai mengatur sebuah rencana untuk tim mereka. Taiso berencana akan memainkan server Kaisar Casino karena Taiso telah menyita server utama mereka. Mereka akan membagi tim menjadi dua bagian. Tim pertama fokus untuk menangkap keterlibatan jam, sementara tim lainnya akan menuju ke Filipina untuk memancing seluruh orang yang ada di Emperor Casino. Jika mereka mempunyai saingan, pasti mereka akan datang untuk memonopoli semua permainan. data seorang yang lebih paham dari mereka akan bertugas memimpin mereka di Filipina. Ternyata orang itu adalah Jisoo yang dipaksa oleh Ma untuk ikut dalam misinya. Ma ingin Yisu membed orang-orangnya dalam misi berat yang sedang dia jalani. Dia lalu memberikan Yisu sebuah rencana khusus petugas polisi rahasia yang merupakan agen paling rahasia di kepolisian. Namun jika dia tidak mau, dia akan memberikan ini kepada orang lain. Jisoo sebenarnya tidak mau untuk bekerja dengan Ma. Namun karena dia diiming-imingi menjadi agen rahasia kepolisian kegelapan yang sangat rahasia berpangkat sersan yang sedari kecil memang dia inginkan, Jisoo sangat bersemangat dan akan memikul tanggung jawab untuk menyelesaikan kasus ini. Setelah mempersiapkan peralatan yang lebih lengkap untuk mengungkap kejahatan digital ini, mereka pun membagi tugas mereka sesuai dengan keahlian mereka masing-masing. Tim operasi lokasi bertanggung jawab atas Departemen Investigasi, Pembayaran akan dilakukan oleh tim cyber. Tim intelijen akan mengurus masalah yang berhubungan dengan keuangan dan tim forensik akan melakukan pemeliharaan server. Sementara Yiso akan terbang ke Filipina bersama dengan Manjai berserta dengan yang lainnya, mengurus kasino untuk memajik Emperor kasino ke tempat mereka. Yiso jelas menolak akan hal itu. Karena yang dia tahu, dialah yang memimpin tim ini di tempat ini. Namun karena mereka terus memberikan semangat kepada Yiso sebagai agen gelap paling rahasia, Yiso pun dibuat terlena dan memutuskan untuk berangkat menuju ke Filipina. Sesampainya mereka di tempat yang dimaksud, Yiso bertemu dengan kenalannya di Filipina yang telah mencarikan mereka lokasi untuk membuka kasino online. Yiso juga lah yang menyelesaikan semua masalah terhadap warga lokal agar urusan mereka di sana beres. Setelah semua persiapan sudah mereka atur... Mereka pun mulai mengatur semua rencana untuk memancing orang-orang dari Emperor Casino mendatangi mereka. Jang menemui Kwon setelah mendapatkan kabar kalau Changgi telah dia tangkap. Dia sangat senang dan meminta pistol yang sudah dia pesan kepada Kwon... Agar dia sendirilah yang akan membunuh Changgi menggunakan pistol tersebut. Namun Jang tidak mengetahui kalau itu semua adalah rencana Changgi... Untuk memancing Jang ke sana agar dia bisa membunuhnya. Melihat Changgi sepertinya baik-baik saja... Membuatnya sedikit panik, namun karena dia mempunyai sebuah pistol, dia pun masih bisa berlaga sombong di depannya. Sanggi meminta nomor kunci berangkas administrator kepadanya agar dia bisa mengambil sendiri jatah yang seharusnya dia terima. Jangan dengan sangat kesal dan merasa diuntungkan karena memegang senjata memberikan kode itu kepadanya, namun di saat dia akan menembaknya, ternyata pistol milik Jang tidak ada peluru. Sanggi pun mendekatinya, yang lalu memutus jari tangan miliknya untuk membuka kunci administrator milik Jang. Canggi pun meninggalkan Jang yang penuh kesakitan di sana dan Kwan masuk ke dalam sana untuk membunuhnya. <San> Sebelum Canggi pergi menuju ke villa milik Jang, Jihon mendapatkan telepon dari bawahannya yang berada di Filipina kalau telah ditemukan server baru yang berada di Distrik 2 dan meminta izin untuk menyerang mereka. Setelah mereka berhasil meretas sistem Kaisar Casino, tim Forensik memberikan laporan kalau Emperor Casino akan memulai aksi mereka dan meminta orang-orang yang berada di Kaisar Casino untuk bersiap-siap. Sementara di lokasi Kaisar Casino, semua tim sudah bersiap untuk menangkap para preman dari Emperor Casino. Bahkan para polisi Filipina juga ikut memberikan bantuan kepada mereka melakukan penggerbekan ini. <Sid> Ya, 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 Joni berusaha untuk menyandera salah seorang wanita yang ada di sana. Namun Jisoo yang melihat itu tidak bisa tinggal diam saja. Yang kemudian diam-diam dari belakang berhasil memukul Joni hingga pingsan. Sementara terlihat Canggi telah sampai di Villa Zhang untuk mengambil server judul lainnya dan koin kripto yang selama ini dia inginkan. <tuk> Canggih memberikan semua uang yang ada di berangkas milik Jang kepada Guan karena dia mau untuk bekerja sama dengannya, ataukah mereka harus saling membunuh lagi? Setelah berhasil mendapatkan informasi tentang di mana keberadaan lokasi Emperor Kasino, Ma beserta dengan yang lainnya segera bergerak menuju ke villa milik Jang untuk menangkap dirinya sambil menunggu kepastian Jang terlibat dengan semua ini. Manja beserta dengan kepolisian Filipina berhasil menggerebek tempat keberadaan Emperor Casino dan menangkap semua orang yang berada di sana termasuk membebaskan para pemuda Korea yang bekerja paksa di tempat itu. Namso berusaha untuk membongkar server Emperor Casino untuk mengakses informasi penting dari sini. IP penggunanya sudah bisa dikonfirmasi kalau pemiliknya adalah QM Holdings, perusahaan dari Jang Jiho lalu menelepon Ma yang sedang dalam perjalanan menuju villa milik Jang dan memberitahunya kalau server IP itu kepunyaan Jang. Tapi dia menemukan kalau pemiliknya sudah berganti dan pasti baik canggih sedang mencoba untuk mengamankan server. Sesampainya Ma beserta dengan yang lainnya di tempat villa milik Jang, dia memimpin operasi di sana dan mulai menghajar satu persatu orang yang mencoba untuk melumpuhkannya. Ma bertanya kepada Kwan di mana keberadaan Jang. Kwan pun lalu mengatakan kalau dia telah mati dibunuh oleh canggih dan dia kini sedang menuju ke bandara untuk kembali ke Filipina. Ma lalu menelepon Taisho untuk mencari keberadaan canggih yang sedang menuju ke bandara. Dia juga meminta Taisho untuk mencari pesawat mana yang akan dinaikinya. Sementara dia akan melakukan perjalanan sambil menunggu kabar darinya. Selama perjalanannya, Ma mendapatkan informasi kalau untuk saat ini mereka akan sulit untuk mencari di mana keberadaannya karena paspor yang digunakannya palsu. Jadi, sekarang mereka mencoba cara lainnya untuk menemukannya dengan mencocokkan data tubuh canggih melalui CCTV pengawas. Nantinya, data analisis tersebut akan diserahkan kepada polisi bandara melalui Badan Forensik Nasional. Ma meminta mereka untuk lebih bekerja keras menemukan keberadaan mereka berdua, karena kalau mereka berdua telah pergi dari Korea, mereka semua tidak akan pernah bisa untuk menangkap mereka lagi. Setelah berkali-kali mencocokkan data tubuh milik canggih, akhirnya mereka menemukan keberadaannya yang berada di pesawat Astar Air KR620 tujuan Manila. Ma pun segera bergegas menuju ke sana setelah mendapat laporan tersebut sebelum pesawat itu lepas landas dari bandara Icheon. Setelah berhasil menghentikan pesawat yang dinaiki canggih lepas landas, meminta minta pramugari di sana memberikan waktu untuk dirinya selama lima menit untuk mencari keberadaan dua orang tersangka di dalam pesawat tersebut. Oh, ya. Canggih dan Jihon yang mengira mereka bisa kembali ke Filipina dengan mudah ternyata harus berhadapan dengan polisi super kepolisian Guangzhou yang berniat untuk menangkap mereka berdua. Yang pada akhirnya mereka berdua harus mengeluarkan segedap kemampuan mereka untuk mengalahkan Ma. <S Setelah berhasil membuat jiho, tak sadarkan diri, kini Ma berusaha untuk melumpuhkan Canggih yang masih berusaha untuk membunuhnya dengan menggunakan pisau sungai yang dia temukan di dapur pesawat. <silence> Setelah pertarungan panjang yang berdarah di antara mereka berdua, Ma akhirnya bisa membuat Canggih tak sadarkan diri karena tendangan dari lututnya. Sementara di lokasi tempat judi online milik Canggi, Yiso dan lainnya beserta dengan para polisi Filipina ...berhasil meringkus semua orang yang berada di sana. Manje beserta dengan yang lainnya sangat bangga kepada Jisoo... ...karena perannya sebagai agen Black membuat mereka berhasil meringkus semua penjahat yang ada di sana. Apalagi aksi heroiknya menyelamatkan seorang sandera wanita dari sekapan para penjahat... ...patut mendapatkan pujian dari mereka. Taisho dan lainnya mendatangi Ma setelah dia berhasil meringkus Sanggi dan jihon di dalam kabin pesawat. Taisho yang melihat Ma penuh dengan luka memintanya untuk mengobati luka-lukanya... Sementara dia akan membereskan masalah yang ada di sini. Seorang pramugari pun mendatangi Taisho yang mengaku sebagai pemimpin operasi ini. Dia meminta pertanggungjawaban kepadanya karena adanya kerusakan para di kabin pesawat kelas 1 maskapainya akibat perkelahian di sana. Setelah aksi penangkapan semua orang yang terlibat di dalam bisnis judi online ilegal dan juga pembunuhan beberapa orang yang sempat menjadi berita hangat di Korea, para media mengerumuni Ma beserta dengan yang lainnya untuk mendapatkan informasi tentang kasus yang telah mereka selesaikan. Namun seperti biasa, Ma tidak mau mencari sensasi atas kasus-kasus yang dia tangani. Hanya Taiso saja yang berbicara kepada media dan mengatakan kalau para polisi Korea akan selalu ada melindungi keselamatan warganya. Dan sebelum film berakhir, terlihat Ma beserta dengan anggota polisi lainnya mendatangi makam Song Jae dan ibunya. Berdoa untuk mereka berdua dan mengatakan kalau dia telah menempati janjinya menangkap pembunuh dari Song Jae. Jisoo sudah mengendarai mobil Porsche kesayangannya dengan teman wanitanya tetapi karena dia telah melanggar batas kecepatan mengemudi di dalam kota, beberapa polisi lalu lintas yang kebetulan berada di sana berusaha untuk menghentikan laju mobil miliknya. Jisoo sangat percaya diri dengan mengatakan kalau dia juga bagian dari mereka yang kemudian menunjukkan lencana yang diberikan oleh Ma kepada polisi itu. Namun setelah polisi itu melihat lencana tersebut, dia malah akan menangkap Jisoo karena Jisoo berusaha untuk menyamar sebagai petugas kepolisian. Karena seharusnya polisi itu huruf depannya P bukan F seperti miliknya. Terima kasih seluruh sudah menonton rangkuman film yang Mas Aku persembahkan untuk kalian semuanya. Semoga terhibur. See you.